masukkan special instruction jika ada. Untuk special instruction, jika pelanggan membuat tempahan lebih dari satu unit bagi pembersih udara dalam satu sales order form, anda perlu menyatakan kuantiti pesanan pelanggan. Selepas itu, klik tab payment info. Sila ambil perhatian, kad kredit dalam level ini menunjukkan kepada kad kredit atau kad debit pelanggan. Bagi pelanggan sedia ada, jika kad kredit atau kad debit yang sama akan digunakan yang terdapat di dalam sistem, anda boleh klik select another credit card untuk menyalin butiran kad sebelumnya. Manakala sekiranya pelanggan sedia ada ingin menggunakan kad kredit atau kad debit yang baru, proses adalah sama seperti pelanggan yang baru. Klik Add New Credit Card, masukkan card number, masukkan name on card. Sila ambil perhatian, jika anda memasukkan kad kredit, sila masukkan nama sama seperti yang tertera pada kad kredit. Manakala sekiranya memasukkan kad debit, masukkan nama seperti di kad pengenalan. Kemudian pilih expired date, pilih issue bank, pilih card type dan kemudian klik add credit card. Klik OK untuk kembali kepada skrin utama. Klik tab attachment. Klik upload untuk memasukkan sales order form, kad pengenalan dan card bank. Pilih fail yang anda hendak muat naik dan klik open. Sila ambil perhatian, sistem hanya membenarkan memuat naik format gambar dan saiz fail tidak melebihi 2 MB setiap lampiran. Berikut adalah tips untuk anda. Anda boleh menggunakan aplikasi Cam Scanner untuk memampatkan saiz fail. Selepas berjaya dimuat naik, klik Save. Semak semua maklumat untuk memastikan data yang dimasukkan adalah benar. Setelah menyemak semua maklumat tersebut, klik OK. Mesej akan timbul selepas pengguna telah membuat pesanan. Akhir sekali, klik OK untuk keluar. Berikut adalah status e-key-in. Pertama, aktif. 2, complete. 3, fail. 4, processing. 5, cancel. Waktu pemotongan e-key-in untuk pada hari biasa adalah jam 4 petang. Masa cut-off e-key-in untuk WS dan closing date adalah jam 6 petang. Untuk penyerahan hard copy asal, masa cut-off adalah pada pukul 12 tengah hari pada tarikh setiap bulan advance key-in. Jadi, dengan e-key-in, keadaan sales net adalah seperti berikut. Pemasangan selesai, pembayaran selesai dan selesai penyerahan dokumen hard copy asal. Sebentar tadi saya ada menyebut mengenai aplikasi Cam